Seorang pekerja tambang emas ilegal di Kuantan Singingi Riau ditemukan tewas tertimbun longsor reruntuhan tanah. Tim SAR Pekanbaru diturunkan ke lokasi untuk mencari dan mengevakuasi korban. Seorang pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, Pekanbaru Riau, terjatuh dan tertimbun longsor reruntuhan tanah. Tim gabungan Basarnas Pekanbaru diturunkan ke lokasi guna melakukan pencarian dan evakuasi korban. Dalam hitungan jam, jasad korban ditemukan tewas tertimbun tanah longsor. Menurut Kepala Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi, setelah pencarian beberapa jam, jasad pekerja tambang tersebut ditemukan tim sekitar pukul 10.50 Kamis pagi tadi. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah duka guna disemayamkan dan dikebumikan. Kondisi merugikan manusia, satu orang tertimbun longsor akibat penambangan emas. Kemudian tim SAR dari kantor SAR Pekanbaru bergerak ke lokasi pada pukul 06.35 dan langsung bergabung ke lokasi. Alhamdulillah pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Kegiatan penambangan emas ilegal ini sudah berjalan dari belasan tahun lalu. Hingga kini masih bermunculan dan menjadi mata pencaharian sebagian warganya. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.